masyarakat sekitar Sriteks yang dapat berkumpul dalam rangka kita berdoa bersama. Kita ingin berserah kepada Tuhan. Juga Pak Iwan, Pak Iwan Setiawan, Pak Iwan Kurniawan yang saya hormati. Malah ini 50.000 orang. Saya lihat tadi sampai Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kalau bahasa Solo lihat ujung-ujung. Ini kan aneh menurut saya. Ya, jadi tidak semudah itu. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan guru. Berarti jangan pernah kalah kita. Negara benar-benar harus hadir. Presiden Prabowo bersama. Luar biasa, baru latihan semangat. Pertama yang saya lakukan hari ini untuk memastikan tidak adanya PHK di Sriteks. Kedua, kita akan lihat dan kita akan benar-benar tinjau bahwa benar nggak ya Sriteks ini ada PHK, karena di luar sana kan banyak isu dan opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena ini tanggung jawab secara politik dan moral saya sebagai institusi Kementerian Tenaga Kerja. Seperti itu. Pak, tapi informasi 2.500 yang tidak akan tadi sempat dibicarakan dengan Pak Iwan seperti apa, Pak? Oke, ini ada salah definisi ya. Jangan sampai sesat opini juga terkait PHK dan dirumahkan. Dirumahkan itu berarti tidak ada yang bisa diproduksi. Artinya mereka diserahkan di rumah karena tidak ada yang bisa diproduksi bahan-bahan dan sebagainya. Kalau PHK kan putus hubungan kerja. Nah, itu harus jangan salah definisi ya soal itu, biar masyarakat paham soal mana PHK, mana dirumahkan, gitu. Pak, tapi dengan situasi ini kan ibarat kata mohon maaf kan hanya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya nanti terjadi PHK, Pak. Itu gimana? Kita berdoa yakin aja. Nah, ini kan momentum lah istighosa ini. Kita mohon dengan Tuhan lah. Saya yakin sekali gini, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Artinya Kemenaker apakah mengawasi ketika yang 2.500 ini ketika nanti bisa beroperasi tetap apa masuk lagi? Ya kita berjuang, kan kita negara, kan kita mewakili negara. Saya bukan mewakili diri saya mewakili Kementerian Tenaga Kerja. Pasti ada nanti upaya-upaya lah terkait JKT, program BPJS ya, tenaga kerja. Harapkan bisa bekerja lah. Gitu. Ya, kita kan berharap tidak mau sampai adanya terjadi PHK. Itu dapat tetap kewajibannya tetap Pak Iwan ya, kewajiban tetap kami jalankan. Tapi kembali lagi seperti yang media sudah tangkap ya kemarin, bahwa manajemen Sriteks sekarang adalah di tangan 4 kurator dan 1 hakim pengawas. Kami tetap akan memperjuangkan untuk tidak PHK, tapi kedepannya kalau keputusan-keputusan itu sudah di luar kontrol kami, itu juga sudah di luar kewenangan kami, gitu. Namun tetap komitmen kami dari manajemen Sriteks untuk tidak adanya PHK. Proses keberlanjutan usaha yang sekarang kita mintakan dari hakim pengawas dengan kurator itu juga sangat-sangat penting. Maka dari itu keputusan mereka untuk keberlanjutan usaha ini sangat-sangat urgent. Sekarang. Respon kurator terkait yang disampaikan Sriteks seperti apa, lalu adakah janji akan dapat keputusan? Itu mungkin bisa ditanyakan ke kurator sendiri ya. Kalian sekarang sudah tahu siapa 4 kurator itu, coba deh cari tahu tanggapan mereka seperti apa. Namun melihat sendiri di kondisi di lapangan kita bahwa saat ini sangat-sangat
penting untuk keberlanjutan usaha ini diizinkan. Pertemuan empat kurator kemarin seperti apa di Semarang? Pertemuan empat kurator hanya perkenalan dan hanya sekedar perkenalan dengan kreditur saja. Itu tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita kan tiga mingguan. Sudah tiga minggu kita mengajukan izin keberlanjutan usaha ini. Namun belum ada respon positif dari mereka. Hanya mereka meminta data-data, mereka meminta waktu untuk mereview data tersebut dan lain sebagainya. Jadi belum ada satu ketenangan, kesamaan hati untuk keberlanjutan usaha ini. Ya, terima kasih ya. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masyarakat sekitar Sriteks yang dapat berkumpul dalam rangka kita berdoa bersama, kita ingin berserah kepada Tuhan. Juga Pak Iwan, Pak Iwan Setiawan, Pak Iwan Kurniawan yang saya hormati. Semarang ini 50.000 orang. Saya lihat tadi sampai Semarang. Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kalau bahasa Solo lihat ujung-ujung. Ini kan aneh menurut saya. Ya, jadi tidak semudah itu.